لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله أشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih kepada sahabat pengurus majlis pada pagi ini. Yang dihormati Tuan Presiden Ustaz Hanifal Fuad bin Hussein, Presiden Pemeram Sesi 2014, Raisah Timbalan Pengerusi Hewi Ustazah Nur Izzati binti Rohani, Badan Pengurus Pemeram Hewi Pemeram, Kepimpinan Bakan-Bakan, Sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bukan penceramah pagi subuh. Dia selalunya ceramah ni malam. Subuh orang tak ceramah lah. Subuh ni insya-Allah kita pergi berkongsian insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang cukup indah ini. Dapat kita berkumpul. Jangan gelap. Misal rebang ke atas ni, tak tazkirah dah pagi ni. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang mulia ini untuk kita memberi sedikit pengisian kepada rohani kita, untuk kita berkongsi sedikit pengisian supaya menjadi pengajaran kepada kita. Selawat serta salam kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang menjadi contoh teladan kepada kita dalam membentuk diri kita untuk menjadi individu muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini di kalangan masyarakat ataupun mahasiswa pada pagi ini, Allah Taala telah memilih kita. Ramai masyarakat, ramai mahasiswa Islam, tapi hari ini Allah Ta'ala telah memilih kita untuk bersimpuh, bermunajat kepada Allah SWT. Kita berqiyamul lail sama-sama, kemudian diizinkan oleh Allah SWT juga untuk kita solat subuh secara berjemaah, yang mana kita tahu bahawa solat subuh secara berjemaah ataupun solat secara berjemaah itu lebih besar ganjarannya berbanding dengan solat secara individu. Maka banyak perkara yang perlu kita syukurkan, kita syukuri dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Bahkan seandainya tidak dihitung amalan ibadat kita kepada Allah SWT, mustahil untuk disamakan ataupun mustahil untuk mengatasi nikmat Allah SWT. Sebagaimana kisah seorang abid yang beribadat kepada Allah SWT beribu tahun, namun Allah Ta'ala telah mengizinkan abid tersebut masuk ke syurga Allah Ta'ala dengan rahmat dan juga redha Allah SWT. Setelah mana dihitung ibadat beribu-ribu tahun dengan nikmat mata yang Allah Ta'ala bagikan, sesungguhnya nikmat mata yang Allah Ta'ala bagikan sebiji itu lebih berat berbanding dengan ibadat yang beribu tahun. Jadi kita yang Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk hidup tak sampai pun 100 tahun, baru ada yang lagi 20 tahun, ada lagi 20-25 dan sebagainya, tak mencecah lagi 100 tahun. Cuba kita bayangkan, adakah mampu amalan ibadat kita berpuluh-puluh tahun ataupun 20 tahun ni untuk menampung ataupun nak menandingi dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, besar sungguh nikmat Allah Taala. Maka perlunya hari-hari untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni melalui dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar dengan lisan kita sebut bersyukur dan sebagainya, bahkan dengan amalan gerak-geri kita nak menunjukkan, nak membuktikan bahawa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita faham. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'un basir, innahu huwas sami'ul basir. Masih belum terlambat lagi untuk kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa yang mana dinamakan tahun kesedihan kepada Rasulullah SAW. Moga-moga pengajaran ini menjadi satu pemangkin ataupun menjadi satu suntikan semangat kepada kita untuk meneruskan perjuangan kita sebagai seorang mahasiswa Islam, bukan semata-mata menuntut ilmu agama Allah SWT. Bahkan kitalah mahasiswa Islam yang menuntut ilmu dalam masa yang sama menyebarkan ataupun mengamalkan ajaran Islam itu supaya masyarakat terbentuk dalam suasana Islamiah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang cukup ringkas, yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ataupun memberitahu kepada kita bahawa agama itu adalah nasihat. Maka salinglah kita saling nasihat menasihati. Moga-moga ketika mana kita lalai, kita leka kepada Allah SWT, ada sahabat, Allah Ta'ala menghantarkan sahabat sebagai satu sebab ataupun sebagai satu pengantaraan untuk kita mendapat nasihat, supaya kita ingat kembali kepada Allah SWT setelah mana kita leka kepada Allah SWT. Hadis yang cukup ringkas tapi memberi maknanya cukup besar kepada kita berkenaan dengan ketaatan kita kepada Allah SWT, berkenaan dengan iman kita kepada Allah SWT dan juga Rasul, dan juga ketaatan kita, keimanan kita kepada Al-Quran dan juga Sunnah yang menjadi panduan kepada kita. Selagi mana kita berpegang dengan dua perkara tersebut, takkan kita sesat selama-lamanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, apa yang kita dapat pengajaran dalam peristiwa kesedihan Rasulullah SAW? Peristiwa yang cukup memberi kesan kepada kita. Sebelum berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, berlaku satu tahun kesedihan kepada Rasulullah SAW. Bila mana isteri tercinta Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, telah wafat. Kemudian diikuti pula oleh Abu Talib, bapa saudara Nabi. Sehinggakan pada tahun kesedihan tersebut, para musyrikin Quraisy mengambil kesempatan untuk memberi tekanan, menghina, mencaci, mentohmah Rasulullah SAW dalam membawa agenda Islam kepada umat pada ketika itu. Sehinggakan diceritakan oleh para ulama dalam fikih sirah dan sebagainya, satu peristiwa ketika mana dalam tahun kesedihan Rasulullah SAW solat berhampiran dengan Kaabah, Abu Jahal datang menghina, mencaci dan sebagainya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Jahal ditanya kepada kaum musyrikin Quraisy pada ketika itu, siapakah yang di antara kamu yang sanggup ataupun berani nak mengambil perut unta yang baru disembelih untuk diletakkan di atas belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ada seorang musyrikin Quraisy ambil najis tersebut, letak di atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan apabila Ibnu Mas'ud melihat peristiwa tersebut, sedih, tak mampu nak menolong. Akhirnya Sayyidatina Fatimah datang membersih najis tersebut, membersih najis di belakang ayahanda Sayyidatina Fatimah. Sedih, sehinggakan Nabi terus sujud. Kemudian setelah selesai salat, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah ya Tuhanku, aku serahkan urut kepada kamu berkenaan dengan Quraisy. Rasulullah SAW mengulangi 3 kali doa tersebut, sehinggakan Quraisy ataupun musyrikin Quraisy yang pada ketika itu gentar, takut dengan doa tersebut, ada perasaan takut. Dan banyak peristiwa-peristiwa, tekanan-tekanan yang diterima oleh Rasulullah SAW sepanjang membawa agenda dakwah Islam. Dan hari ini kalau kita tengok dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa Islam, banyak mana dah kita buat gerak kerja dakwah tersebut? Berapa lama dah kita melakukan gerak kerja dakwah tersebut? Namun hari ini kita melihat yang menjadi satu permasalahan dalam masyarakat hari ini yang mengaku Islam, tapi lebih mementingkan diri sendiri.
lebih mementingkan diri sendiri. Termasuk juga kita sebagai seorang mahasiswa Islam, tidak mengambil pengajaran sebagaimana yang Nabi dapat, ujian yang Nabi dapat dan sebagainya, tidak mengambil pengajaran tersebut sebagai satu pemangkin untuk kita kuat, bersemangat dalam membawa agenda Islam itu, untuk meneruskan perjuangan para Rasul dan juga para sahabat. Itu pengajaran yang pertama kita boleh ambil ketika mana peristiwa tekanan, tekanan yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa dalam tahun kesedihan. Kemudian banyak lagi kisah-kisah tekanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah SAW berjalan pergi berdakwah. Ada kaum musyrikin Quraisy datang lempar pasir dan sebagainya. Menangis anak-anak Rasulullah SAW melihat peristiwa tersebut. Namun walaupun tekanan perkara yang demikian rupa berlaku pada Rasulullah SAW, apa yang boleh kita ambil pada Rasulullah SAW? Banyak sangat. Dalam peristiwa ini kita boleh tengok bagaimana semangat Rasulullah SAW tetap istiqamah dalam membawa dakwah Islamiah itu kepada masyarakat yang susah nak terima Islam pada ketika itu. Terus istiqamah. Bila mana tidak berjaya untuk berdakwah di Mekah pada ketika itu, Rasulullah SAW bersama dengan Zaid bin Harithah pergi ke Taif. Sampai di Taif juga diuji, diberi tekanan dan sebagainya. Namun kesabaran Rasulullah SAW yang kita dapat tengok pada peristiwa tersebut sehinggakan kita pada hari ini dapat merasai nikmat Islam cukup selesa. Tak perlu dah kita nak pergi berperang. Tak perlu dah kita nak pergi dilempar batu dan sebagainya. Tak perlu. Tak ada dah perkara tersebut berlaku pada diri kita. Namun hari ini kita cuma mendengar kisah-kisah tersebut. Kita dengar kisah penekanan, kita dengar kisah Rasulullah SAW diuji dan sebagainya. Namun tidak pernah ada terdetik kesedaran dalam hati kita untuk berjuang sebegitu rupa sebagaimana Rasulullah SAW. Maka kita sebagai seorang mahasiswa perlu sedar di mana peranan dan tanggungjawab kita sebagai seorang yang memahami Islam itu dan mereka yang mempelajari Islam itu. Mana peranan kita nak memperkenalkan Islam kepada masyarakat? Kita tak ada lagi dicaci. Mungkin orang caci pun belakang-belakang, tak ada lagi dengan telinga kita. Tak ada lagi dilempar batu. Kalau kena lempar pun harap-harap saja nak gurau. Tak ada lagi kena berdarah dan sebagainya, tak ada lagi. Namun tak ada lagi ujian sebegitu. Tapi hari ini kita mencipta alasan, mencipta pelbagai alasan untuk kita tidak melakukan dakwah Islam itu kepada masyarakat. Satu perkara yang cukup perlu kita muhasabah dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, banyak pengajaran dalam tahun kesedihan, tekanan-tekanan yang diterima oleh Rasulullah SAW yang boleh kita renung supaya jadi satu suntikan kepada kita. Begitu juga pengajaran yang kita boleh ambil ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika mana Allah Ta'ala menjalankan Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW berkumpul dengan roh-roh para Rasul dan para Nabi dan solat berjemaah di Masjidil Aqsa, dan Rasulullah SAW sendiri yang menjadi imam pada ketika itu. Nak menceritakan kepada kita bahawa Rasulullah SAW adalah semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul. Dan ajaran yang Rasulullah SAW bawa adalah satu perkara yang cukup benar, yang patut kita yakini. Bahkan kalau kita tengok hari ini, masyarakat umat yang nak membawa Islam, maka masyarakat tersebutlah ditekan, ditindas, dihina dan sebagainya, digelar sebagai pengganas dan sebagainya. Dan perkara tersebut realiti pada kita pada hari ini. Bagaimana kalau kita tengok peristiwa yang berlaku di selatan Thailand, umat Islam yang dibunuh ketika solat? Bukan di selatan Thailand sahaja, di Mesir, di Palestin dan sebagainya. Maka perkara tersebut patutnya menyedarkan kita sebagai seorang mahasiswa Islam. Bukan kita hari ini masih membutakan mata kita dengan isu-isu yang sebegitu. Kita tahu umat Islam dibunuh tapi hari ini kita senyap. Kita tahu umat Islam ditindas tapi hari ini kita tak ada langsung memainkan peranan kita sebagai seorang umat Islam.
Maka kena sedar, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT itu cukup banyak. Bukan sekadar solat lima waktu, bukan sekadar berpuasa, bukan sekadar zakat dan sebagainya. Bahkan tanggungjawab kita untuk menyebarkan ataupun nak menyedarkan masyarakat bahawa pentingnya untuk berpegang dengan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Bukan hari ini kita menjadi orang yang mengaku Islam, tapi pengamalan kehidupan kita tidak melambangkan kita sebagai seorang Islam. Ibadat kita dengan Allah SWT tak terjaga. Perkara yang haram pun kita tak jaga. Bila orang kata coklat haram, kita tak makan. Tapi perkara-perkara haram yang lain, kita masih lakukan. Aurat terdedah. Coklat kat kebri tak makan. Sebab apa haram? Ada DNA, ada babi dan sebagainya. Astagfirullah. Kasar. Kinzir, kinzir. Kinzir. Nampak lambat sikit. Oh, ada DNA dan sebagainya. Kita tak makan sebab haram. Tapi aurat terdedah. Tak pakai tudung, pakai baju seksi dan sebagainya. Adakah perbezaan haram pada kedua perkara tersebut? Jadi perlu kita faham peranan kita sebagai seorang mahasiswa Islam untuk menyedarkan masyarakat, menceritakan perkara tersebut supaya orang faham perkara tersebut. Maka banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra Mikraj. Antara pengajaran pertama yang kita boleh ambil adalah Allah Ta'ala nak membuktikan, nak menunjukkan kepada kita bahawa betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta alam semesta ini yang tak terjangkau dari pemikiran manusia pada hari ini. Sehingga disebut oleh para ilmuwan, jarak langit pertama dengan bumi ini trilion tahun. Trilion tahun. Bukan perjalanan manusia, tapi perjalanan masa. Masa. Kekilat. Cahaya. Laju cahaya. Trilion. Bahkan bintang-bintang di langit pertama itu tak dapat lagi para saintis untuk kaji. Saintis tak dapat, tak tahu lagi. Nak kata betapa hebatnya kekuasaan Allah SWT. Maka hari ini bila ada perkara tersebut, bila diceritakan perkara Isra Mi'raj ataupun perkara tersebut, maka sepatutnya bertambah iman kita. Bertambah keyakinan kita bahawa Allah SWT itu tidak ada tandingan daripada manusia. Dan pengajaran daripada peristiwa itu juga nak menceritakan kepada kita bahawa kehebatan Allah SWT tidak ada tandingan. Dan juga nak beritahu kepada manusia, jangan sombong dengan kekayaan, dengan pangkat yang kita ada. Kerana kekayaan dan pangkat yang kita ada pada hari ini hanya cuma sementara. Dan kalau hari ini kita rasa kita berkuasa, maka ada lagi yang lebih berkuasa berbanding kita. Itu yang satu perkara yang perlu kita renungkan. Kemudian pengajaran lain yang kita boleh ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj nak menceritakan kepada kita bahawa agama Islam ataupun ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah SWT itu adalah agama Islam. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang sesiapa di kalangan kamu yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka Allah Ta'ala tidak akan menerimanya. Bahkan di akhirat kelak mereka tergolong dalam golongan yang cukup rugi. Nak sebut bahawa Islam adalah agama yang benar. Maka jangan ada ragu-ragu lagi dalam hati kita untuk beramal ataupun nak membuktikan kepada masyarakat luar bahawa kita lah Islam. Dari sudut pengamalan kita, dari sudut percakapan kita, penampilan kita dan sebagainya. Maka perlu kita ketahui. Itu pengajaran yang kita boleh ambil. Dan banyak lagi lah peristiwa-peristiwa pengajaran yang kita boleh dapat. Antaranya adalah ketika mana solat, nak menceritakan bila mana solat Rasulullah SAW mengimam solat berjemaah dengan para rasul dan sebagainya, nak menceritakan bahawa perjuangan yang Nabi bawa adalah mata rantai yang dibawa oleh para Nabi, daripada Nabi Adam AS sehinggalah pada Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kitalah penerus perjuangan tersebut. Kitalah penerus perjuangan membawa Islam, membawa agama Islam, supaya masyarakat sedar Islam yang sebenar dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kalau kita tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj juga, kita ambillah sedikit pengajaran. Bukan peristiwa Isra Mi'raj bukan sekadar peristiwa biasa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj inilah
melibatkan Rasulullah SAW dan juga seluruh umat manusia. Bahkan peristiwa ini menjadi ujian bila mana Rasulullah SAW menceritakan kepada masyarakat ketika itu, umat Islam pada ketika itu, berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka ada yang beriman. Sebelum ini beriman, bila mana diceritakan berkenaan dengan Isra Mi'raj, kembali kepada agama asal kerana tidak percayanya kepada Rasulullah SAW. Kerana meragui cerita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Namun para sahabat pada ketika itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang Rasulullah SAW ceritakan, sehingga digelar Abu Bakar ini sebagai As-Siddiq. Nampak ujian, cabaran, pengajaran yang cukup banyak dalam peristiwa Isra Mi'raj yang perlu kita renung. Bukan hari ini kita sekadar mendengar peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik kepada langit pertama sehingga langit ketujuh. Bukan kita sekadar dengar, bahkan kita mengambil pengajaran untuk mengubah diri kita menjadi seorang individu Muslim yang cukup baik dari masa ke semasa. Itu yang patut kita ambil. Bukan sekadar dengar, tapi kita balik ke tempat kita dan sebagainya, kita kembali asal. Tidak ada perubahan dan sebagainya. Maka perkara tersebut cukup dikesali oleh kita, mahasiswa Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalam peristiwa tekanan kepada Rasulullah SAW, perkara tersebut tidak menjadi satu halangan kepada para sahabat dan kepada Rasulullah SAW untuk meneruskan perjuangan. Bahkan bila berlakunya peristiwa tersebut, umat Islam menjadi semakin semangat, semakin yakin dengan Islam. Maka hari ini bila mana kita diberi tekanan dalam membawa agenda Islam, membawa dakwah Islam, kita mengambil semangat-semangat para Rasul dan juga semangat para sahabat untuk kita terus yakin membawa agenda Islamiah tersebut. Jangan hari ini kita menjadi seorang mahasiswa yang mana ditimpa ujian, yang diuji dan sebagainya, kita lari daripada perjuangan. Sebab sebagaimana kalau kita tengok sirah perjalanan Rasul-Rasul dan juga para sahabat yang ingin membawa dakwah Islamiah itu, tak pernah lekang daripada ujian, penindasan dan sebagainya. Maka hari ini kalau kita sebagai seorang mahasiswa Islam yang nak membawa agenda dakwah dengan cukup selesa, maka kita rasa pelik. Kita tak nak diuji, kita tak nak rasa sakit, kita tak nak ditahmah dan sebagainya. Sedangkan kita boleh dengar peristiwa bagaimana Rasulullah SAW diuji, dihina, ditahmah dan sebagainya, tanpa perasaan rasa sedih dan sebagainya. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, peluang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, kehidupan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, kita gunakan dengan sebaiknya. Biar kita diuji kerana Islam, biar kita dihina kerana Islam, biar kita ditahmah, biar kita dikeji dan sebagainya kerana Islam. Kerana apa? Kerana mulianya kita di sisi Allah SWT, kerana kita menganut ataupun berpegang dengan Islam. Perkara itu yang perlu kita sadari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka pengajaran-pengajaran tersebut, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada kita tersebut, bukan sekadar Isra Mi'raj ataupun perjalanan Rasulullah SAW dalam membawa agenda Islam, bahkan banyak lagi pengajaran-pengajaran, peristiwa, sirah-sirah daripada sirah-sirah Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang perlu kita mengambil iktibar supaya kita menjadi betul-betul mahasiswa yang hari ini tidak kering, ataupun roh dia tu, ataupun batin dia tu, rohani dia tu, tak ada semangat untuk memperjuangkan agama Islam. Kita ada roh, tapi semangat kita tak ada, kefahaman kita tak ada, ilmu kita tak ada. Maka perlu kita membuat ataupun menjadikan kehidupan kita pada hari ini satu persiapan dari sudut ilmu, dari sudut semangat, kefahaman dan sebagainya, supaya kita dapat menyedar ke masyarakat di luar sana nanti. Yang itu perlu kita renungkan. Sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita tengok kehidupan kita pada hari ini, kehidupan seharian kita, kita ada perhentian dia. Solat lima waktu itu adalah satu perhentian.
Bila mana kita leka kepada Allah Subhanahu Taala, maka kita sujud kepada Allah Subhanahu Taala dengan subuh. Sebagai satu perhentian untuk kita menghubungkan balik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kemudian lepas main subuh, kadang-kadang kita terleka sedikit, maka Allah Taala jadikan, maka ada pula kewajipan solat zuhur untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Taala, nampak hubungan kita dengan Allah Taala. Kemudian asar, maghrib dan isyak. Maka setiap satu hari itu kita ada perhentian dia melalui 5 waktu solat tadi untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Taala. Dan dalam setiap minggu ada satu hari yang menjadi penghulu hari, menjadi perhentian kepada kita untuk beribadah kepada Allah Taala, untuk kita bersungguh-sungguh ataupun bermuhasabah sepanjang seminggu ibadat kita, iaitu hari Jumaat. Kemudian dalam bulan pula ada satu bulan yang Allah Taala muliakan dengan menurunkan mukjizat, iaitu Al-Quran pada bulan tersebut, iaitu bulan Ramadan, yang mana perlu kita renung, yang mana menjadi satu bulan untuk kita bermuhasabah pada diri kita sepanjang bulan. Maka perlu kita sentiasa bermuhasabah dalam diri kita. Sebagaimana dalam satu kitab Tuqun Najah yang dikarang oleh Dr. Majdi Hilal, yang muhasabah, satu muhasabah kepada kita sebagai seorang mahasiswa Islam ataupun individu Muslim, yang disebut oleh pengarang, Maminna, siapa di kalangan kita yang hari ini sebelum tidur dia muhasabah dulu kepada Allah SWT sepanjang hari, apa yang dia buat, amalan ibadat apa yang dia buat, maksiat apa yang dia buat, siapa di kalangan kita buat perkara tersebut? Dan siapa di kalangan kita pada hari ini mahasiswa Islam yang khatam Al-Quran paling kurang satu kali sebulan? Jangan bulan puasa je kita pulun untuk khatam, tapi bulan-bulan yang lain tak. Dan siapa di kalangan kita umat Islam pada hari ini ataupun individu Muslim pada hari ini yang berpuasa Isnin Khamis? Dan siapa yang bangun Qiyamulail? Dan siapa pada bulan puasa dia tu beribadat kepada Allah Taala dengan bersungguh-sungguh, tapi pada bulan ibadat pada bulan yang lain tu ibadat biasa-biasa saja? Banyak muhasabah yang perlu kita renungkan. Maka penyelesaian untuk kepada perkara tersebut perlu untuk kita aslih nafsak wal umur ghairak, sebagaimana yang disebut oleh pengarang Dr. Majdi Hilali. Penyelesaian kepada permasalahan adalah penyelesaian kepada seluruh permasalahan dalam dunia ini adalah aslih nafsak wal umur ghairak. Bertepatan dengan hadis yang kita bacakan tadi, ad-dinun nasiha. Maka dalam kita membetulkan diri kita ataupun membentuk diri kita menjadi individu Muslim yang baik, maka perlu juga kita mengajak sahabat-sahabat kita untuk menjadi individu Muslim yang cukup baik. Dan agama Islam yang sebagaimana kita tahu adalah agama masyarakat, agama yang mementingkan, agama sejagat yang mementingkan jemaah dan sebagainya. Hatta kalau kita tengok perbezaan solat secara berjemaah dan solat secara berindividu, Allah Ta'ala ganjarkan solat secara berjemaah itu lebih banyak ganjaran dia berbanding dengan solat secara individu. Bahkan dalam solat kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita solat secara individu pun kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nak menyebut bahawa Islam tu mementingkan jemaah, mementingkan bermasyarakat. Bukannya kita jadi seorang mahasiswa ataupun masyarakat yang sentiasa pentingkan diri sendiri. Hari ini perkara tersebut berlaku. Dan ideologi barat menular di kalangan mahasiswa-mahasiswa Islam pada hari ini. Sehingga kan ada perasaan ataupun ada sikap mahasiswa Islam pada hari ini yang pentingkan diri sendiri. Sedangkan Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Merangkumi dua perkara dalam masa yang kita mengajak orang melakukan kebaikan, bahkan kita juga mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Kombinasi dua perkara. Maka perlu kita sedar dalam kita membentuk diri kita sebagai seorang individu Muslim, maka bila mana kita tengok kerosakan depan mata kita, perlu kita mencegah perkara tersebut. Bukan kita menjaga diri kita sahaja, bukan. Itu bukan perkara yang diajar oleh Islam kepada kita untuk pentingkan diri sendiri dan sebagainya. Perlu kita sedar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, hari ini adalah hari terakhir kita pada bulan Rajab. Maka esok kita akan bertemu pada bulan Syaban. Moga-moga Allah Taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan untuk kita berpeluang mengubah diri kita dari semasa ke semasa,
Maka untuk berhadapan dengan pada bulan Ramadan, perlu ada persediaan di kalangan kita. Kalau di Malaysia kita tengok masyarakat hari ini, bila masuk bulan Ramadan, tu ada iklan biskut raya, baju raya dan sebagainya. Itu persediaan di masyarakat Malaysia. Maka hari ini peranan kita untuk menukar mentaliti masyarakat daripada promosi perkara tersebut. Maka perlu ada persediaan, persiapan yang perlu kita buat untuk kita berhadapan dengan Ramadan. Moga-moga Ramadan yang kita lalui akan datang tidak disia-siakan dengan perkara-perkara yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kita berhadapan dengan imtihan, kita berhadapan dengan satu ujian, kita buat persiapan yang secukupnya. Maka bila kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu juga persiapan daripada diri kita untuk secukupnya. Untuk kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Maka pada bulan Ramadan yang akan datang, yang akan kita hadapi kelak dengan ganjaran, dengan hadiah anugerah yang Allah turun kepada bulan Ramadan tersebut, maka perlu kita rebut dan kita jadikan Ramadan, bulan Ramadan yang akan datang adalah satu platform untuk kita berubah. Bukan pada bulan Ramadan tersebut sahaja kita beribadat kepada Allah Ta'ala, kita bermunajat, kita menangis dan sebagainya, tapi bila mana datang bulan yang lain, kita kembali kepada perkara-perkara yang lalu. Bukan. Jadi perlu ada persiapan untuk kita berhadapan pada bulan Ramadan. Maka hari ini perlu kita buat persiapan tersebut. Dalam keadaan kita sibuk mentalaah buku untuk berhadapan dengan imtihan, perlu juga buat persiapan-persiapan yang lain untuk kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Moga-moga kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal ibadah yang melayakkan kita untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara atau pengajaran yang nak kongsi pada pagi ini dengan sahabat-sahabat sekalian. Maka perkongsian ini lebih dekat lagi dengan mana? Maka anak harap sangatlah. Kita harap sangat-sangat sebagai seorang mahasiswa Islam, kita perlu sedar peranan kita sebagai seorang, bukan sekadar seorang mahasiswa, bahkan peranan kita sebagai seorang hamba dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, panjang dah masa dia. Cukuplah. Nampak masing-masing pun dah mungkin dah ada yang dah hidang sarapan kat rumah kan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita mengambil satu contoh yang terbaik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk diadaptasikan dalam kehidupan kita. Moga-moga kita menjadi ataupun dapat membentuk diri kita menjadi individu Muslim yang cukup baik. Jadi saya harap perkara tersebut kita boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita. Kita boleh sedar hari ini janganlah kita bertelingkar, janganlah kita bergaduh sesama kita sehingga kita memandang serong pada sahabat kita dan sebagainya. Kerana kita tak tahu lagi bagaimana penghujung kehidupan kita. Maka perlulah kita saling tolong-menolong, saling membantu, bantu-membantu di antara satu sama lain dalam memperbetulkan keadaan. Moga-moga kita terpilih menjadi umat, sebaik-baik umat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di sini saya menyuruh diri saya dan juga sahabat-sahabat, moga kita sentiasa sabar dan istiqamah dalam platform sebagai seorang mahasiswa Islam dalam membawa agenda dakwah Islamiah ini. Jangan kita rasa lesu, jangan kita rasa putus asa dalam membawa agenda Islam seandainya kita diuji, ditohmah, dicaci dan sebagainya. Kerana berat lagi ujian yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada Rasul dan juga para sahabat. Hari ini kalau kita diuji, kita cuma diuji tak ada duit je. Tapi kalau dulu sahabat-sahabat berikat perut dalam membawa agenda dakwah Islamiah, maka perlu kita renungkan perkara tersebut. Jangan satu perkara tersebut menjadi zikir di bibir kita sahaja, tapi tidak ada kita sematkan dalam hati kita. Perlu kita sematkan perkara tersebut. Moga-moga kita membentuk diri kita ni seorang mahasiswa yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga memberi manfaat kepada masyarakat yang lain. Dan saya cukup setakat itu untuk pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu datang daripada kelemahan diri Ana. Maka seandainya ada tersalah silap dalam percakapan Ana sebut pasal promosi kuih raya dan sebagainya, bukan nak kata ke mahasiswi yang selalu buat promosi itu, bukan.
tapi nak menyedarkan kita supaya kita tahu peranan kita bila kita balik Malaysia gelap dan memperbetulkan masyarakat supaya rebut anugerah ataupun ganjaran yang Allah bagi pada bulan Ramadan. Tak ada masalah nak promosi kuih itu, tapi bukannya matlamat utama kita bila sampai Ramadan kita nak mempromosikan Aidilfitri dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita nak bagi orang faham ataupun mengambil peluang pada bulan Ramadan tersebut, yang mana bulan yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala turunkan mukjizat Al-Quran, dan siapa yang berpegang pada Al-Quran dan juga sunnah, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Maka saya rasa cukup setakat itu untuk pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu datang daripada pemahli Ana. Minta maaf banyak-banyak, seandainya tak banyak perkara yang Ana dapat kongsikan kepada sahabat dan juga sahabiah. InsyaAllah kalau ada kesalahan dalam perkongsian pada pagi ini, kita saling tegur menegur. Moga kita menjadi individu yang hari ini kita tak berapa baik, esok kita makin baik. Dan esok makin baik. Bukannya makin tak baik. Dan saya cukup setakat itu. Aku lukau lihazah wa astagfirullah ni walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.